Iya, halo, assalamualaikum. Ya, kembali lagi ya teman-teman bersama gua lagi. Kita akan melanjutkan game Resident Evil 4-nya. Ini part kelima. Recap terakhir, kemarin gua sudah berhasil mengalahkan Golem dan juga gua sudah ketemu ya anak presiden yang Uj ya, yang lucu. Jadi kita lanjut lagi gamenya. Bagi yang belum ngerti, link di deskripsi ya. Jadi kalian bisa nonton lagi part sebelumnya, oke? Okay? Usah berbanyak bacot lagi, langsung aja kita searching dulu. Oke, gue dapat herb. Kemarin gue kayaknya sudah dapat ini ya. Yang enggak, belum. Inventory gue banyak banget ya. It's okay lah ya, nanti juga berkurang sendiri. Kita atur dulu, enggak usah. Udah segini aja aturnya. Udah banyak. Kemarin kita sudah berhasil lari ya dari gereja. Kita berhasil dari gereja. Sekarang kita mau menuju ke kemana nih? Oh, udah rame, udah sangat rame teman-teman. Slow. Kita adalah police department. Jadi kita bakalan apa ini? Leon, shoot those barrels on that wagon. Oke. Slow. Tembakin ya. Tunggu. Gue bakal ganti senjata. Ini susah banget kalau yang ini, kalau nggak dipakai shotgun. Ini lagi. Mana? Satu lagi. Ini nggak bisa dideketin teman-teman. Ini harus dari jarak jauh. Oke. Kita harus lindungin dua orang ya sekarang ya. Diri kita dan si Ashley. Ashley, kita bakal lindungi si Ashley. Kita searching dulu biar kita kaya, karena kita bawa anak presiden, kita nggak boleh ini ya, kekurangan uang, nanti dia nggak bisa makan. Sabar teman-teman, kayaknya gue dulu pernah dapet itu, ada something di sini, ada kalau nggak salah sih di kuburan ini deh, ada spindle atau bentuk perhiasan-perhiasan lain ya. Ini kotaknya dia restore lagi ya. Hati-hati ada ular. Kita lihat ada ular pakai bacok paing kalau ada ular ya. Kita buka dulu. Oke, dapat shotgun ammo lumayan. Jangan lupa dong. Follow me. Oke, kita langsung jalan aja, kita keluar ke dalam pedesaan ya. Jadi kita mau back to the desa. Oke, kita turun. Kita kembali ke dalam terowongan. Teman-teman, kita pakai senjata ini dulu biar lebih irit ya. Kita isi dulu. Oke. Open. Oh, ada shop. Welcome. Gue pengen pakai senjata yang ini sih, teman-teman. Pengen pakai senjata yang kita jual spinal dulu deh ya. Is that all thank you. Gue pengen pakai senjata yang ini, apa namanya? Item kemarin yang kita dapetin ya. I'll buy. Thank you. Yang ini nih. What are you buying? Apa ini, teman? Rival TMP. TMP ini untuk Red 9 gun, enggak butuh ya. Kita harus tune up. Nah, ini Punisher ini. Gua pengen beli Punisher sebenarnya. 0,992. Sama enggak ya speed? Tuh kan reload speed-nya dia lebih bagus ya. Ini lebih bagus mana-mana. Gua bakal naikin ini dulu deh. 1,1 level 2-nya. Habis itu kapasitinya 8.000. Waduh, gue banyak ya, 70.000 ya. Yes, yes. Kita naikin dulu ya teman-teman. Kita naikin level 3 semua kah? Jangan dulu dah. Nah, shotgunnya udah gak ada. Oh, ini aja deh. Kita naikin 1,3. Ini kita naikin reload speednya. Oke. Ini mau gue jual aja deh ya teman-teman. Yang putih ini gue jual deh. Kayaknya gue sudah tidak memakai lagi. Kita tar jual lagi. Kita sell.
Yang ini ya, kita sell ya. 14.000. Oke. Thank you. Slot kita sudah berkurang, teman-teman. Gua atur bentar dikit ya, gua atur ya, bentar ya. Biar enak ngelihatnya. Oke, mantap. Kita lanjutkan saja perjalanan. Kita sudah memakai Punisher ya. Yang gua dapat secara free. Secara cuma-cuma. Ini ada kotak. Siapa tahu ada ular ya. Oh, enggak ada. Kita dapat handgun ammo. Eh, shit, hampir kelihatan teman-teman. Ini ada something. Dapat ini ya, apa jepitan rambut. Cuma yang kita kasih anak presiden biar dia makin unj. Anjir, kayak jelas. Kita searching. Kita bakal masuk lagi ke pulau ini ya, ke pedesaan lagi, teman-teman. Enggak tahu sih banyak musuhnya atau enggak. Cuman gua reload dulu. Ada spinal. Oke, mantap. Kayaknya sih bakal rame sih, feeling gue ya. Oh, apa tuh? Gak ada apa-apa. Kita buka-buka dulu ya teman-teman. Kita searching dulu ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Jangan sampai kita ketinggalan. Nanti ada yang komen lagi. Aduh bang, jalannya susah bang. Oke, sorry. Udah lama ya nggak main ini ya. Jadi agak membingungkan. Kita langsung aja. Sudah sukses sudah. Daripada gue mati, gue pulang jauh. Lebih baik gue main sangat-sangat aman. Oh, ini dia. Wow, teman-teman. Wish, nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini mesti diginiin memang. Nah, jalan terus ya kamu. Kalau itu mesti dihajar dengan langsung dengan begitu ya. Kita nggak bisa tunggu nanti dulu. Kita kemana ya teman-teman? Sini. Bahaya. Terlalu dekat dengan itu ya teman-teman. Kita sangat bahaya. Kabur Ashley. Panik. Kita sangat panik. Jejak wing. Lihat dulu teman-teman. Oh, pakai shotgun langsung. Kita mah orangnya mah nggak lambat-lambat. Ini maju. Oh, gawat teman-teman. Ada si ini. Aduh. Oh, gua mati. Nggak bisa. Ini berarti gua harus pakai ini ya. Kita pakai dulu ya. Dead teman-teman. Udah gua pakai, gua dead. Repot ternyata ya. Kita nggak pakai, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ternyata situ sangat banyak ya teman-teman. Santai dong. Untung gua sudah menyimpan. Jadi gua sangat aman. Kalau nggak salah pecah. Dead ya. Sini. Siapa lagi? Kita lihat belakang dia asli sekarang. Terlalu bahaya, bus. Terlalu bahaya ya. Oh, ini dia, teman-teman. Ada satu lagi. Nggak bisa. Kita harus sedikit-sedikit dia. Sini. Maju lagi. Ini mau kamu, ha? Tunggu dekat ya, teman-teman, biar kita bisa tendang ya. Maju. Oh, nggak ada, udah habis. Kita harus muter kayaknya cara terbaik ya. Karena ini sangat ramai, teman-teman. Sangat rame. Bahaya kalau kita
menampakkan diri kita secara terang-terangan. Kalau enggak, gue suruh tunggu Ashley-nya di sini ya. Sebelumnya, gue ambil duit dulu biar gue makin tajir, bos. Kita tunggu, saya kasih Ashley-nya di sini dulu deh. Gue nggak mau anak presiden lecet ya. Oke, wait ya. Kamu harus tunggu di sini karena kamu itu seorang perempuan ya. Biar abang aja dek yang hajar semua zombie-zombie ini dek. Kamu di situ aja ya. Tunggu di rumah aja. Di rumah aja karena banyak pandemi ya. Ting bacot deh. Put. Kamu ngapain? Buka-buka. Kamu ngapain? Buka-buka. Ngapain? Kurang ajar ya. Hei, ini musuh. Aduh, musuhmu. Oh, dia nggak fokus sama ini ya teman-teman. Dia fokusnya sama si Ashley ya, nggak fokus sama kita ya. Gila, kita dianggurin. Nggak bisa gitu. Saya ini karakter utamanya, bos. Kamu nganggurin saya, berarti kamu cari mati. Mana? Iya, saya di sini. Sini, sini. Loh. Dia kemana, teman-teman? Aduh. Salah saya, teman-teman. Aduh. Ashley saya. Ini Ashley. Kamu nanti mati di situ. Banyak tikus itu. Jangan situ. Bahaya. Gue mesti kemana ya teman-teman? Kalau nggak salah ya, gue kayaknya mesti ke arah ini. Ada sesuatu. Gue ini dulu. Hah? Iya pak, iya. Sini. Aduh, kena congkel kita. Aduh, pakai shotgun aja ya. Kita pakai shotgun lama ini, pakai ini. Kita isi dulu daripada kita mati lagi. Langsung aja. Come here you. Goodbye. Kuat banget ya, abis 10 juga 10. Gile. Gue pakein lagi aja dah. Peluru shotgun gue tinggal 6 teman-teman. Gak beres nih. Dapat lagi lumayan peluru shotgun. Tapi tinggal 6. Aduh. Dihabisi gue sama si itu. Benernya itu kalau nggak salah ya, itu bisa pakai granat yang berwarna biru. Cuman karena gue terlalu panik. Wait, aduh. Aduh. Anak presiden kakinya lecet teman-teman. Sakit perut gak nih? Aduh, Ashley sakit perut nih. Bahaya. Ashley-nya sakit perut. Gak apa ya, kita lanjut lagi. Nanti kita isi dia pakai telur aja. Kalau gue nggak salah sih suruh kesini teman-teman. Dia suruh yang ke arah. Gue save dulu ya. Pokoknya dimanapun gue save. Kali cerita save is best way. Ya, oke mantap. Kita cari-cari darah dulu buat Ashley. Kasian nih sakit perut nih. Ini lagi datang bulan. Kita cari dulu. Apa? Waduh, Ashley. Ashley sini. Kita celurit koin. Mati deh ya. Ada rame teman-teman. Rame banget tuh. Bacok koin. Oh, rame teman-teman. Terpaksa gue harus pakai shotgun ya.
Sini kamu. Gue pakai ini lagi, kayaknya udah mulai slow musuhnya. Peluru sakit gue masih sedikit teman-teman, jadi bahaya kalau gue terlalu banyak memaksakan untuk memakai shotgun. Ini peluru apa? Dapat peluru shotgun lumayan. Ya turun dong, turun dong, turun dong, turun dong. Ini maju. Kita harus ke sini ya. Tiba bareng Ashley kita ke situ. Gue lupa caranya kayak mana. Aduh si ibu ngelempar aja nih misalnya. Masak kenapa masak? Jangan. Loh rame teman-teman sini. Hati-hati. Banyak jebakan. Banyak jebakan ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Biar anak presiden nggak mati ya. Atau mati kan yang ada kita nggak dikasih duit, kita dipenjara sama presiden. Oke, kita searching-searching dulu jangan sampai ada yang ketinggalan. Gue butuh cari darah untuk Ashley karena bahaya. Nah, nih ada green hub ya. Kita use. Lah salah teman-teman. Lah ternyata tadi kasih ke, diambil dulu ya berarti ya. Diambil baru langsung kasih ke Ashley. Aduh salah gua. Dapat handgun ammo. Apa lah ya. Terlanjur bos. Sekarang kita harus ke. Nah jangan udah di barricade tuh. Udah di sini. Untung aja ya. Ini kamu. Kita habisi dia dari atas. Ini kuat banget sih kalau yang ini emang. Nih, satu kamu lagi. Habis peluru gua, Pak. Ini. Dia jalan ke sini kena jebakan enggak ya? Dia invisible sama jebakan dong zombie-zombinya. Dead kamu. Ayo kita turun. Catch. Ihi, gendong anak presiden lagi teman-teman, kapan lagi? Oke, kita harus cari darah untuk Ashley, bos. Ini kan ada sih. Kemarin gue lupa sini ya. Ternyata di sini nih ada biar kita bisa searching-searching. Sabar ya Ashley. Kamu sakit perut dulu lah ya, nggak apa-apa. Nanti gue bakal bantu. Rame banget teman-teman ini. Itu dia. Gak ada apa-apa. Oke, langsung kita jalan Ashley. Ternyata digendong ya, biar Ashley naik sana ya. Aduh, kelihatan ada tulang dalamnya Ashley. Oke, biar Ashley membantu, kita buka. Oke, thank you. Thank you, my pleasure. Ada ini teman-teman. Akhirnya gue bisa save. Gue bisa belanja. Kita upgrade dulu ya. Enggak ada yang bisa di turn up bro. Capacity. Hati-hati ada jebakan nanti Ashley. Ini kita lewatin aja lah ya, kita nggak butuh bacot-bacot. Bantu nggak bacot tapi. Ini tempatnya si kemarin kita lawan tuh sih. Si siapa namanya? Goblin ya? Kita kena sandwich ya. Kita harus masuk ke rumah. Ada si ini. Siapa namanya yang kita tolongin ya? Kita lihat dulu ya teman-teman, scene-nya ya. Excuse me, your highness. Perhaps the young lady
might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Nanti dia yang bantuin kita di sini ya, teman-teman. Upstairs. Untuk menghajar zombie-zombie ini. It's game time. Tapi sebelumnya gue bakal ngedorong ini dulu. Push. Nah. Kita lihat di atas. Di atas sih aman ya. Oh, ada ini, teman-teman. Gua ngambil-ngambil dulu ya. Sebelumnya biar pakai shotgun sih lebih enak sih. Gua reload shotgun dulu deh. Pakai shotgun lebih enak ya. Oh, ini ada ini. Gua ambil-ambil dulu. Gue gabungin dulu ke combine karena ini pertarungan yang sangat bakal epic ya. Sangat bakal epic. Oke. Oh, ada ini, teman-teman. Kita ambil kaget gua. Ini kita combine dulu ya. Kita combine. Stairs. Ah. Ini. Ah. Oh, biarin dia masuk ya, teman-teman, karena biar kita bisa mendapatkan ininya. Apa? Kita bisa mendapatkan ammo. Ah. 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 Ah, aduh. Aduh. Strategi gua ternyata salah. Jadi kita harus cari strategi lain ya. Menarik. Oke, teman-teman, gua tadi kita mati, sekarang kita coba. Aduh. Gak usah kita tutup deh ya. Coba gak usah kita tutup. Apa yang bakal terjadi? Gua dari tangga deh. Tadi kan gua dari luar kan, terlalu bahaya ya kayaknya kalau dari luar. Jadi gua bakal coba dari tangga. Itu biarkan saja dia berjalan ya. Kita bakal stay tunggu di tangga. Oke, gua gabung-gabungin dulu bentar. Biar gua ada darah. Oke, gua bakal tunggu di tangga aja ya. Gua lihat dulu. Nah, gue bakal tunggu di tangga sini. Ah, sini. Gue bakal tembak-tembakin dulu pakai ini ya, teman-teman. Karena peluru tidak banyak, gue ambilin. Oke, gue bakal mundur lagi. Peluru shotgun gue ada 15 ya. Jadi gue bakal pakai peluru ini dulu buat menghajar mereka ya. Jadi kita bakal tunggu di sini. Atau kita bisa dari sini deh. Kita pakai ini. Kalau gua nggak salah sih, ini bisa, teman-teman. Nah, kan. Baru kita hajar pakai shotgun. Mantap ya, kita ambil dulu duitnya. Ada peluru shotgun lumayan. Ada peluru handgun juga lumayan. Jadi kita ambil, kita balik lagi ke posisi awal kita. Kita pakai handgun ya. Kita reload dulu. Ada peluru shotgun lagi, teman-teman. Ya. Kita pakai bom, jangan lupa. Ini mengerikan sekali, Bapak ini. Ah. Goodbye, bro.
Goodbye, bro. Aduh. Leon, upstairs. Ah. Aduh. Oh, shih. Tunggu ya. Tunggu, bro. Gua ambil duitnya dulu. Gua ambil duit dulu. Di atas ada orang kah? Ada orang lagi nih. Di atas ada orang. Aduh. Hampir teman-teman. Hampir dead gua. Kita pakai ini. Gua nggak mau nunggu dia di bawah ya. Nggak perlu berlama-lama, langsung saja kita pakai ini. Mantap. Kita reload. Aduh, salah teman-teman. Habis kah? Gitu aja nih. Segini aja. Aduh. Salah gua teman-teman. Aduh, rame. Aduh, mantap ya. Mana lagi? Wah, di sini ada teman-teman. Oh, berakhir. Akhirnya berakhir ya. Looks like they're backing off. So, kamera gua mati. What do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Oke, teman-teman, tadi gua ganti kamera HP dulu ya. Kamera HP, kamera baterai kamera, kamera. Kita sudah menang, kita sudah bantai semua musuh-musuhnya yang ada di desa ini. Sampai satu RT itu dead ya. Tuh SD-nya sekarat cuy, tapi cuy. Gue isi darah dulu deh ya. Gue isi darah pakai ini biar nambah darah gua. Ashley gue isi darah pakai yang ini ya. Use ke Ashley. Oke, biar Ashley nggak sakit perut. Oke, gua tata dulu. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan semua. Kita cari-cari lagi ya, siapa tahu di atas ada duit nih, bro. Kan lumayan, kita butuh pemasukan untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Jelas. Kita pakai ini lagi, handgun lagi. Oke, kita langsung lanjut lagi jalan. Woi, jejak tadi ya. Kita jalan ke mana? Sangat gelap ya, teman-teman. Kita langsung jalan aja. Kita upgrade dulu. Ada upgrade bagus ya? Siapa tahu ada upgrade shotgun kan? Kita cek dulu ya. Siapa tahu ada upgrade shotgun. What are you buying? Is that old stranger? Gua bakal beli ini ya. First aid untuk keadaan jaga-jaga. Thank you. Come back anytime. Kita bakal searching-searching dulu teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Sayang kalau ada yang ketinggalan tuh sayang. TMP peluru kita dari sini. Oke, nggak ada lagi. Kita harus ke sini kah? Kita harus menuju ke mana nih? A left atau right? Coba kita yang left. Left atau right ya? Kita coba dua-duanya deh. Seharus ini berarti ke kanan ini ada kan? Nah, ini ke kiri ada. Kita coba yang ke kiri dulu ya. Kita coba searching yang di kiri dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Waduh, rame teman-teman, kayaknya gue salah jalan ya. Kayaknya salah jalan, Pak. Apa? Kita hadapi saja. Oke. Down satu.
Wah, wow, untung aja ya. Sini kamu. Jejak ku aing. Jejak ku aing, kan? Sini maju lagi. Maju dong. Aduh, Ashley mati dong kalau pakai begituan. Ashley nanti mati, teman-teman. Harus cepet-cepet. Darah sekarat. Gak bisa main-main. Ada banyak nih. Gak bisa ya? Gak bisa, teman-teman. Kita... Ish. Di atas ada something good around there. Something good around there. Sini Ashley, sini Ashley. Ini Ashley. Ada datang sini kah? Coba kita cek. Enggak ada, teman-teman. Ada. Bacok koin. Mati deh ya. Aduh. Ashley-ku. SD-nya kita tunggu aja, teman-teman ya. SD-nya tunggu sini kamu, Ashley ya. Kamu beban, beban di hidup saya. Sini. Lihat kemana, Bung? Aduh. Teman-teman. Ya santai deh, Bu. Santai dong, Bu. Iya, Ibu slow aja, Ibu slow. Ini lagi. Si botak slow aja, ya. Loh, darah sekarat, Bos. Hampir gua mati, kawan-kawan. Sini. Sini bacok koin. Mati dia, teman-teman. Aduh, lumayan ada green herb. Gue biarin dulu aja ya, green herbnya ya. Kita biarkan dulu green herbnya. Kita coba searching lagi. Jangan sampai Ashley Kun mati. Ashley Chin ya. Kita lihat ada apakah di sana. Tidak ada apa-apa, teman-teman. Gue turun dah. Ada ibu-ibu kena perban ya. Kalau gini sih nggak bisa, teman-teman. Aduh, gue mesti naik nih. Dan terus gue pakai shoga ya. Aduh, mati gue, teman-teman. Allah. Gue malah mati dong. Suwe. Kita bakal coba lagi. Gua bakal tahan di sini. Goodbye, bitch. Aduh. Ashley Kun kena. Ashley Kun. Wah, kerat, Bos. Kerat sih, Bro. Wah, teman-teman. Harusnya kita jatuhin dulu ya. Si Ashley kita terusin dulu. Ashley, wait ya. Kamu nggak bisa kesan. Biar Abang aja, Dek, yang ngurusin ini.
Oke, Ashley Kun. Tunggu ya, biar abang yang nyelesaikan semua ini. Sambil dulu teman-teman. Looting. Looting. Habis ya peluru shotgun gue ya? Waduh, peluru shotgun habis teman-teman. Tinggal bonus satu. Oh, gue pakai ini deh. Tinggal bonus satu peluru shotgun. Peluru shotgun habis, bos. Shotgun dong, shotgun ammo dong. Gue butuh shotgun ammo nih. Ini gua turunin ya. Gua turunin, ini gua knock down. Ya ibu ya, Bu ya, Bu ya, Bu. Sini, sini sama saya sini. Ah. Apa sih? Oh, bahaya, bos. Ah, jauh-jauh. Jauh-jauh habis teman-teman, tinggal 6 peluru saya, Pak. Peluru tinggal 6, bahaya. Gua lihat lagi deh. Tinggal sedikit ya teman-teman ya, bahaya nih. Juga lihat yang ini. Gua harus cari peluru shotgun. Eh, bawah ada peluru shotgun nih. Maya nih, ada shotgun ammo. Sebelum kita ke bawah sana, gua harus turunin banyak tangga dulu ya, biar mereka nggak bisa naik ke atas. Gua bakal reload lagi. Oke, menegangkan teman-teman. Gua harus bergerak sangat cepat ya, cepat kilat, untuk bisa mengalahkan zombie-zombie kurang asem ini. Ini ada apa sih? Ada apa ya? Cuma tahu ada hadiah-hadiah lucu kan? Lumayan. Oh, oke. Gua ke knockdown biar dia nggak bisa ke atas. Jadi cuman satu ya nanti yang bisa ke atas ya. Cuman ini aja kah tinggalan? Tinggal yang ini ya. Benar nggak nih? Gua coba putar-putar lagi ya. Bahaya teman-teman kalau mereka misalkan bisa naik ke atas. Udah tinggal ini ya berarti ya. Ini kan masuk menuju ke Ashley. Berarti tinggal itu ya teman-teman. Oke, sepertinya benar. Gue bakal turun. Ya. Ada kunci ya di tangannya ibu-ibu Chainsaw ini ya, Chainsaw. Oh. Pada nggak selo dong. Ah, gue bakal ke knockdown ini dulu. Ah. Oh, kabur. Sini, aku pakai ini aja teman-teman. Irit. Peluru shotgun. Ah, santai dong. Loh. Kok dia bisa ya? Apakah tangganya dinaikin? Aduh. Wah, nggak selo si kampret. Gua bakal pakai ini ya. Ini bakal ngeresin sih. Gue bakar pakai ini ya. Mati kamu. Belum mati juga. Belum mati ya kawan-kawan. Habis peluru gua. Gua pakai handgun. Peluru gua habis. Nah, akhirnya dia dead juga teman-teman. Dapat lumayan, tapi gua nggak dapat. Kayaknya masih ada musuh deh. Kok musiknya masih dung.
musiknya tuh kan. Ada yang masih ngelempar-ngelempar gue ya. Mana sih? Mana teman-teman? Di atas kah? Di atas kah? Oh ini. Kamu yang cari gara-gara sama saya. Hey. Dia ngincer Ashley dong. Hey. Aduh, bahaya Ashley. Ashley-ku. Ashley-ku dalam bahaya. Ah, dead. Mampus. Oke, kelar teman-teman. Kita sudah kelar. Kita searching-searching dulu ya. Kita udah dapat kunci. Kunci untuk di mana gua nggak tahu. Yang penting kita bisa untuk mendapatkan ini. Oke. Dapat bom. Dari tadi aturan gua ambil bomnya ya, lumayan sih. Fresh up. Ini nggak ada apa-apa. Sudah habis kah? Kita rise up kalau gitu. Setelah itu kita bakal balik lagi ke atas ya. Mungkin di sana ada sesuatu. Ini nggak mati loh ibu-ibu ini loh. Nggak hilang loh mayatnya loh. Nggak habis. Mayatnya ditolak bumi aja. Jadi mayatnya ditolak bumi ya itu. Zombie-zombie. Pengasem. Nggak bisa Ashley yuk. Ashley. Ashley kayaknya butuh darah ya. Kita kasih darah ini aja. Ashley. Use to Ashley. Oke Ashley ayo. Kita balik lagi. Kita bakal coba balik lagi ya teman-teman. Oke. Gue bakal save dulu deh. Kayaknya kita sudah terlalu lama ya. Sudah hampir 40 menit. Jadi kayaknya kita bakal save dulu. Ada save-savean gak sih disini? Gak ada save-savean ya? Oh teman ada bom ternyata. Gak ada save-savean ternyata teman-teman. Saat gue nemuin save-savean itu gue simpan ya. Biar kita bisa langsung lanjut lagi. Karena gue sudah terlalu lama. Kita lanjut ke part berikutnya aja. Gue cari save-savean dulu. Mungkin sebelah kanan sini ada kali save-savean ya. Atau di sini. Oh di sini ada teman-teman. Lupa. Ya. Oke teman-teman. Mungkin sekian dulu ya untuk part 5-nya di Resident Evil 4 yang HD ya. Jadi sampai ketemu lagi teman-teman di next part, di part 6. Jadi gue bakal lanjut lagi dengan keseruan di Resident Evil 4. Jadi kalau kalian yang belum tahu ceritanya, kalian bisa klik link di deskripsi. Kalian nanti bisa lihat di playlistnya. Nanti kalian bisa lihat dari rumah pertama, part pertama sampai part terakhir ini part kelima. Oke. Okay? Dan terus di channel gua, kalau kalian suka kalian bisa like, comment dan juga subscribe. Dan juga kalian bisa nanti bisa melihat keseruannya lagi di part-part berikutnya. Oke. Okay? Terima kasih sudah menonton dan selamat malam. Selamat pagi. Goodbye.